ketika capresku terlalu dimuai. Kenapa ya, kok Prabowo sekarang jadi terlihat kalem dan humoris? Padahal dulu kan kesannya garang banget. Apa jangan-jangan juga ada sosok yang kayak gini sebelumnya di negara lain? Ada nih ternyata di Filipina, namanya Bongbong Marcos. Dulunya dia adalah bagian dari keluarga bermasalah. Loh, kok mirip ya? Ah, kebetulan aja ini mah. Terus dia pakai media sosial untuk memoles dan mengubah citranya agar bisa diterima di Gen Z. Ah, kebetulan aja ini mah. Mirip lagi, wakil presidennya juga anak dari presiden petahana. Ah, kebetulan aja ini mah.